Teman Eji, kembali lagi ke Eji Keluarga Vlog. Hari ini teman, ya kita, bapak deh bukan kita, bapak. Kita, ya. Saya mau kita. kita. Kan bapak yang masak. Ya, kita Eji keluarga kan, masak keluarga. Oke. Hari ini kita mau masak buntil. Talas teman, ya waktu itu ya Bu ya, aku bikin waktu di Bogor itu kan talas apa sih buntilnya, buntil daun singkong, karena aku susah banget kan nemuin talas di Bogor, apa nggak panen atau gimana, susah gitu, nggak ada pohonnya juga gitu kan. Nah di sini kan banyak, aku janji waktu itu aku mau bikinin lagi videonya kalau aku di kampung. Nah sekarang kita terrealisasi ya, bikin buntil. Enak kan Pak buntil Pak? Enak banget. Nah, bapak panen ini ya, nanti bapak ambil sendiri. Terus ada juga pakai petai Cina tuh, mantap banget. Soalnya petai biasa, aku punya pohon petai di sini, cuman belum numbuh teman, belum tumbuh ya, belum panen jadinya. Jadi kita pakai petai Cina dulu, oke? Waktunya bapak menguluk lagi. Ini dua kali step uluk pak. Dua kali nguluk ya. 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 Ini juga bisa bapak ini panen nih pak, ini teman buat nanti nih. Di rumah ya. Ya. Panen juga kita nih ntar teman nih, banyak okay. Singkong harus dipanen. Oke, kita kembali ke buntil ya. Oke, bapak siap masak buntil? Siap. Siap. Oke teman, saksikan bapak menguluk-uluk lagi ya. Nguluk-uluk banyak ya hari ini teman. Oke? Yes. Saya bantu, bela bantuan? Kita bantu bersama. Oh, bersama. Keluarga. Oke. Yeah. Oke teman ya, figuran-figuran yang dibutuhkan teman ya bapak. Oke, let's go. Kita masak buntil daun. Ayo. Oke teman, arek nala, petai Cina, jang masak buntil. Yeah. Oke, okay. Ini ya, petai di mana? Di, wih, tinggi ya teman, saya di bawah, ada bayang. Wah, kecil ya. Coba. Oke, okay, banyak. Ya teman, kebalik ya. Wah, makasih pak. Tradisional. Wah, tradisional. Wah, terima kasih banyak. Okay. Yuk, sip. Terima kasih, sip. Sayangku,
istri sayang-sayangku. Ada banyak. Wow. Wow, here. Wah, wow, mantap jiwa. Enak pete, ya. Pete Cina ini. Aduh, nikmatnya di kampung teman ya. Apa aja tinggal nyomot ya kan. Tinggal manen sendiri ya, biar asal mau ya. Ini saya bawa untuk apa? Ini Bapak. Iku ya? Bapak kan iya, Bapak Golok. Oh, Bapak Golok. Iya. Sudah, Pak. Satu lagi, Pak, belum. Tales. Talesnya mana, oh, Pak? Ya, tales ya, gimana ya? Panen tales lagi ya, Pak, ya? Ya. Ya. Oke, okay, biasa go. Dekat rumah, dekat rumah. Di situ, Pak, tales, Pak. Oke. Okay, kan okay, untuk bikin Pak. Ini. Ya, tales. Tales. Ini pete gratis teman, tinggal nyomot ya biar di sini, nggak usah ke pasar. Oke, okay. Uluk sesi 1. 5 cabai pedas banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bawang putih dan terasi. Oke, okay, uluk ya. Ini oke lah, eh. Tidak, bawang merah. Bawang merah, wah kuat. Istri saya, nama Asi. Asi kasih nasi. Ah. Hei, hai say. Ngomong apa Bapak tadi? Hmm? Tadi ngomong apa Bapak? Apa-apa? Asi, terasi, nasi. Iya. Bonus. Banyak teman. Woi, pernah kamu. Aku gorengin ini ya. Hmm. Gorengin terinya teman. Hmm. Eh saya mau juga masak ya. Apa Pak? Peyek. Oh masak peyek Pak? Iya. Wah harus, wajib. Mm-hmm. Ini kan makanan kesenangan Bapak juga. Hmm. Juga harus bikin. Gak usah kering-kering teman ya, asal aja. Tapi ini selera teman, kalau kalian mau nggak digoreng dulu nggak apa-apa, langsung gitu. Udah lagi matang ini. Oh ya teman, ini kalau kita masak ya, misalkan ada sesuatu yang nggak sama dengan resep kalian, maaf lahir batin ya teman ya. Kita kan ya namanya juga bukan expert. Masakan ya chef ya, so ininya resep kita aja. Kalau misalkan salah atau kurang apa, kalau kalian mau komen. Misalkan kalian ada masukan, masaknya begini nih pakai ini, silakan tulis di komen, oke okay, teman Eji. Gorengan ya udah. Panas. Oke okay, teman, semua di kelapa parut. Bumbu.
ikan kecil. Wah, semua. Dan pate Cina, kan? Pate Cina. Wah, kecil. Coba ya satu. Satu lagi. Wah, kecil tapi enak. Oke, semuanya sini. Ini kan terinya udah asin, Pak. Hari ini Bapak menang nih, nggak pakai garam, nggak usah pakai garam. Tidak, garam. Nggak pakai garam. Ini kan udah asin teman terinya. Nanti kan di bumbu tumis pakai garam gitu kan. Ini nggak usah pakai garam, oke Pak? Oke saja. Ya. Bawang, bawang merah banyak ya, sedikit pedas. Bawang putih dan bawang merah. Kemiri dan ketumbar sangrai ya. Cepat, cepat, cepat. Sudah, apa teh? Kunyit. Mas, lagi bikin apa nih? Ini Bi bikin buntil. Kita agak ini teman ya, agak geng hari ini, geng-geng. Ya Pak ya, kita hari ini geng ya, nggak sendiri yes, Bapak ya. Geng-gengan. Kita butuh cepat, takut hujan soalnya teman. Ini bibiku ini suka masak teman, kalau ada acara hajatan. Pokoknya pari pundur, tahu biasa itu jawara masak kalau acara. Makanya saya bersyukur ada ternyata ada jawara di sini, kan? Ya Pak ya. Untuk apa masakan-masakan lain sabar teman ya, harap harap maklum ya teman ya. Kita nanti kan dikari libur, jadi kita kebanyakan di kampung. Karena kan aku tahu nih kalian suka kalau Bapak masaknya di kampung ya kan. Kalau di Bogor bisa juga sih gitu, cuman kan paling indah ya teman ya kalau Bapak masak di kampung ya Pak ya. Jadi nunggu dikari apa sih namanya libur banyak, baru tuh kita bisa request. Kalian kan banyak banget tuh, aku di buku udah aku tulisin kan, masih banyak tuh request kalian masak ini, masak ini. Nanti kalau udah kalau libur panjang kita di sininya kan enak kan, di sini tuh nggak terlalu nggak selalu bolak balik Bogor kampung, jadi kita kalau masak tuh bolak balik mulu, aku agak kasihan sama Hikari gitu kan. Cuman demi kalian, nah Abi, oke mantap juga ini, pakai ini teman ya, demi teman Eji ya Pak ya. Hikari berkorban ya, bulak balik ya kan, bulak balik ya kan. Ini teman Eji tuh, teman Eji. Wah, kayu bakar. Wah. Ini bensin buat tungku bapak tuh. Turun ya mang. Ya. Kayak sih daharnya, dahar buntilnya mang. Wah, sedikit lagi. Hei, mau makan? Mau makan atau saya masak? Hei, wes ini ayam. Ini ayam mama ya? Mama ayam? Iya, mama ayam ya. Eh. Iya, bagus. Bagus. Mau buntil? Buntil. Mau buntil? Hei, mau buntil? Iya ya, eh. Oke. Okay. Enggak mau, Pak. Kocok. Yuk kita steak yuk, ulah gede-gede alat itu baik. Masukkan dari dibentet Pak, dibentet kencengkan kila tah ya tah. Kalau soal kecantikan masakan kurang ya nggak apa ya teman ya, yang penting rasanya enak banget, rasanya mantap juga ini. Dan kuat lagi. Buntil ala Bapak Uluk. Iya.
Belanda. Bapa Belanda. Kecil-kecil lagi ya. Kecil-kecil lagi ya. Saya yang ikat ya. Bapak yang masukin saya ikat, oke? Okay? Ya. Ya yang gede-gede aja Pak, biar ini Pak. Gede? Ini biar puas. Ini kedua, ini gede sekali ya. Waktu di Bogor kan kita bikin buntil teman ya, coba pakai sereh teman, nggak berhasil ya Pak ya, inget nggak? Kita bikin buntil pakai sereh, pakai ini sereh ini nih untuk tali portauce, you have to probe it. Oh ya, coba. Look and look nih, nggak berhasil. Udar ya. Ceritanya mau ala-ala alami gimana teman, tapi ya ternyata susah. Yang alami itu bambu, tali awi. Makanya saya memutuskan pakai ini aja. Kayak anu, kayak lepet gitu, kasih lempet. Oke, encumis. Oke, semua. Ya. Geprek di sini, geprek. Geprek ini apa? Laos, ya, Laos. Sere dan Laos, hap zetai. Daun salam dan daun jeruk, hap zetai. Semua ya. Wah ini. Gula Banten. Gula Banten. Bisa ya. Wah. Dat is een dikketje, hè? Oh, enak banget. Gula Banten. Paulo, enggas. Enggas, enggas. Enggas hidung ya, enggas hidung. Cai. Oke, okay, ayo ya. Ya, cai. Apa cai? Takut gosong itu, udah gitu banget. Hidung. Masuk santan. Apa cai? Wah, ini ya. Ada banyak. Ada ya? Banyak santan. Coba ya. Oh, cek, enak. Cek. Oke. Ya. Terus, Pak. Terus. Oke. So garam ya. Garam. Hap setai. Ini boleh enggak usah banyak-banyak enggak apa-apa. Banyak ya. Kaldu soalnya kan itu buntilnya kan ini teman apa? Buntilnya ikan teri ya, agak asin. Lapar. Wah, oh, enak banget. Enak. Wah, ya enak banget. Kan? Mantap jiwa, ya. Nih, kalau Bapak disuruh milih, buntil apa keju? Ya, buntil lah. Buntil. Ya, buntil enak. Wah. Buntil enak. Makanan Indonesia enak mantap banget. Mantap jiwa, kan? Gula jawa. Oke, ini sudah. Tunggu. Tunggu. Hei. Dimakanin mulu.
enak, Mam. Ini kan buat ini, teman, oleh-oleh. Ini soalnya enak banget, teman, gula merahnya. Ya ampun, Hikari, Bapak demen banget ini. Digadoin. Loh, harus aku selamatkan. Daun bawangnya. Tunggu sedikit lagi. Wah, enak. Oke, saya sudah ya. Sudah dua. Satu saya, dan satu istri saya. Wah, sedikit saus. Ya? Oke ya. Sayangku, lapar enggak? Iya dong, Pak. Lapar banget ini, Pak. Oke. Coba-coba. Udah gak tahan saya ini, ya. Mencoba masakan Bapak lagi. Mencoba, nah, Bapak bersama. Ini kan Bapak masak ini, Pak. Kalau di kampung banyak bala bantuan ya, Pak ya. Kalau di Bogor kita berdua saja. Suapin. Oke, disuapin hari ini, teman, aku sama Bapak. Aduh, ya Allah, romantis banget sih Bapak. Oke. Panas itu. Bapak dulu deh, kan Bapak yang masak. Cobain dulu, Bapak. Cobain, gimana, enak nggak? Kalau buntil udah pasti enak, teman. Sudah pasti enak ini. Ngiler ini, teman, ntar ya. Bismillah. Lalat aja sampai mau, teman. Enak, Pak? Enak banget. Enak banget ya, Pak ya? Panas ini, pasti panas ya, teman. Bismillah. Enak. Enak. Mantap banget. Mantap banget. Mantap banget. Ini, ya. Apa dalamnya kan ini asin banget teri ya, teman ya. Aku lupa tadi, biasa kan cuci dulu, ini nggak dicuci. Jadi asin banget ini terinya. Jadi kalau kalian bikin, kayaknya terinya dicuci dulu sedikit, teman ya, direndam biar nggak terlalu asin ya. Saus tidak asin, tapi ya, terinya harusnya tadi direndam dulu, Pak ya. Teri sedikit asinnya, air panas direndam. Lupa tadi, saya lupa ngambil mama ya, teman ya, Lupita. Mama. Oke, teman. Ini lagi dan lagi ya. Kita mencoba masak ya, masak lagi. Resep dari teman Eji, dari kalian semua. Dan rasanya lagi berhasil ya, Pak ya. Enak lagi, Pak ya. Iya, enak. Enak banget. Enak banget. Waktu itu kan buntil daun singkong. Ini buntil daun talas ya kan. Yang mau nonton buntil daun singkong di sini nih ya, deskripsinya di sini ntar Ari yang itu juga enak juga, teman. Ini terus bibiku juga bilang bisa pakai daun pepaya ya, Bi ya. Ini bagus. Nggak, daun pepaya juga bisa. Nggak. Ini bisa. Pokoknya daun talas bisa, daun singkong bisa, pepaya bisa. Jadi terserah kalian ya. Dan ini kita pakai daun petai talas. Petai juga enak ya, Pak ya. Petai Cina. Enak banget. Kami mau mengucapkan terima kasih ya, Pak ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ibu. Untuk dukungan teman Eji, doa teman Eji kepada kami, doa kami untuk teman Eji sehat, bahagia, lahir batin, ya, be positif, ya. Semoga konten kita, video kita bisa menghibur teman Eji dan memberikannya hal-hal yang positif untuk teman Eji. Terima kasih banyak teman Eji ya. Yang teman Eji dari yang awal sampai yang baru-baru, terima kasih sekali lagi. Terus salam-salam juga untuk teman Eji dimanapun kalian berada semuanya. Pokoknya salam ya, Pak ya. Salam juga dari Bapak ya. Bapak Uluk ya. Next, masak-masak lagi ya, Pak ya. Masak-masak lagi, terus jalan-jalan yang wisata-wisata Banten tuh nanti ya. Pokoknya ditunggu teman Eji nanti pas hari libur Hikari. Kita akan laksanakan tugas-tugas semuanya untuk teman Eji. Mau wisata, apapun, masak-masak, apalah yang di Banten lah. Karena aku orang Banten ya kan, jadi bule Banten juga, oke?
biar apa sih namanya, kalian juga tahu, bapak juga tahu wisata Banten apa aja. Ditunggu videonya teman, oke? Terima kasih waktunya. Tidak lupa ya, subscribe, like, share, dan komen. Komen. Oke, sampai jumpa di video Eji selanjutnya ya teman Eji. Dadah. Dadah. Assalamualaikum teman Eji. Thank you.